Ini. Iya. Oh, menang guys. Tumben menang ya guys ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya ya. Hari ini kita akan main game lagi ya untuk Nintendo 3DS. Nah, kita akan memainkan Super Smash Bros yang di Nintendo 3DS guys. Oke, langsung aja kita gas-gaskan guys. Nah, kebetulan ini adalah game pertarungan di Nintendo 3DS yang seru banget karena karakter-karakternya banyak banget guys. Mulai dari ada Pokemon juga, ada Mario juga, ada yang Final Fantasy kalau nggak salah ya. Nah, nanti teman-teman langsung aja nanti lihat guys. Nah, udah masuk guys ke gamenya ya. Nih. Nah, saya pilih di sini ada yang Smash aja ya, Smash aja. Kita pilih yang solo guys. Nah, ini untuk karakter-karakternya di sini banyak banget ya teman-teman semuanya ya. Ada Mario, terus saya bilang ya ada si Luigi, ada si Putri ini. Terus ada si kura-kuranya, nih kita absen satu-satu ya guys ya, nih lihat tuh ya, ada Diddy Kong, banyak banget pokoknya. Ini siapa nih? Mark, ini Palutena, ini si Pit, ini Jero, ini Samus, terus ini si Zelda, Toon Link kan ya, ini Sheik, ini Link juga. Oh, Zelda tuh yang perempuan, berarti yang ininya si Linknya ya. Berarti Zelda-nya itu si putri yang ini gitu ya. Saya baru tahu guys. Saya kan gak main Zelda gitu kan. Mungkin kita nyobain yang si Zelda-nya aja atau si ininya, si Link ya. Si Link-nya aja ya. Kita pakai si Link. Kita pencet start juga guys. Seseru apa sih gamenya? Nih kita pilih arena yang tidak muter-muter guys. Yang tetap aja yang stabil. Sepertinya ini kayaknya enak nih. Enaknya gitu guys di Nintendo 3DS itu. Jadi di sini tuh ada ininya, di sini ada si pertarungannya. Oh, ini saya pakai siling ya. Oh. Hajar-hajar aja ya. Lucario ini kalau nggak salah Pokemon bukan guys? Saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah sih Pokemon. Kita hajar aja. Jebret lagi. Jebret. Waduh, siling ngajeng guys. Siling ini tokoh yang Zelda, ya bener ya guys ya. Siling ini ya, yang Zelda itu yang putrinya gitu. Wah, oh, jatuh wae guys. Wah, ini saya memang nggak jago guys. Kenapa suka jatuh ya? Oke, biar sama-sama ya, udah jatuh lah. Yang menang siapa nih? Saya atau si itu ya? Tuh kan, saya nggak ngerti guys. Dia menang guys, saya nggak ngerti. Ini berarti yang penting kita nggak jatuh aja ya, gitu ya. Pertarungannya oke, nggak apa-apa. Tuh kan, kita nyoba lagi. Oke. Ternyata gitu ya. Jadi kita nggak boleh jatuh sama sekali. Ngelawan siapa nih? Ngelawan Garuda, guys. Garuda ini kayaknya ada di Pokemon deh, guys ya. Garuda ini ya. Nih kita lihat ya. Siapa nih? Bus spesial, sam spesialmu. Bener kan? Ini yang ada di Pokemon bukan nih?
Iya, kayaknya di Pokemon nih. Hewan-hewan gini Pokemon biasanya. Bahaya banget ini. Oh, menang guys. Tumben menang ya guys ya. Ini baru saya menang sekali nih. Join the battle. Falco join the battle. Oke. Gimana ini maksudnya? Pencet apa nih di sini ya? Coba kita nyobain si Palko ya, si Palko ini. Kita start aja, guys. Nah, ini sekali lagi, guys ya. Kita ganti arenanya yang gampang-gampang aja ini nih. Arena tinju kayaknya lebih gampang nih, guys ya. Gitu, Falco Blaster. Coba ya, saya bisa nggak ya pakai si Palko ini? Iya. Pokoknya kita cari aman aja di sini ya. Kita cari aman aja di sini. Wah, loncat lagi wae, oi. Hajar, ayo hajar. Ini gimana sih guys ya mainnya? Iya jebret atuh. Singkai oh atuh oi. Ini saya harusnya menang ya. Oh enggak. Itu harus gimana sih guys? Oh, saya kalah kalau gini mah guys. Ah. Ya, gitulah guys pokoknya. Tuh kan, bener kan kalah kan? Jadi ini harus enggak ngajleng di situ ya guys ya. Ready for the next battle. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk gamenya. Nah, gitu ya guys ya. Jadi kalian silahkan nanti dicoba-coba aja untuk bermain game di Super Smash Bros ini, karena memang seru juga ya untuk pertarungannya. Antara menang atau enggaknya kalian ya rezeki-rezekian sebenarnya guys. Main game yang gini ya guys ya, namanya juga pertarungan pemilikan gitu guys. Kalau misalkan kita pencetar lagi guys, ini buat thumbnail aja ya. Sekarang gitu aja guys ya, yang mau main juga silahkan cek aja gamenya guys gitu ya. Jadi, lupa pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.